Dua tahun sudah Prabowo menunggu Megawati. Hal itu disampaikan adik Prabowo yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusubo. Prabowo bahkan sudah meminta waktu untuk bisa bertemu dengan Presiden kelima RI itu. Tapi hingga kini pertemuan itu masih sebatas wacana. Wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih terus bergulir dan semakin menguat untuk terwujud. Apalagi Prabowo sudah secara terbuka menyatakan harapannya untuk bisa bertemu Megawati bisa terlaksana sebelum pelantikan dirinya sebagai Presiden tanggal 20 Oktober. Pertemuan dengan Bu Mega, Insya, Allah. Insya Allah. Sebelum, 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 sebelum pelantikan, apa, apa ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Besarnya keinginan Prabowo untuk bisa bertemu dengan Megawati juga diungkapkan sang adik Hasim Joyohadi Kusumo. Menurut Hasim, Prabowo yang sudah menunggu Megawati 2 tahun juga sudah meminta waktu presiden kelima itu untuk bisa bertemu. Rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo kira-kira kapan, -kira Pak? Ya, Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Sudah menunggu 2 tahun. Artinya akan menyambut baik membuka pintu, Pak, untuk bergabung. Iya, dong. <laughs> Oke, okay, baik, siap. Yang meminta waktu kan Pak Prabowo yang minta. Waktu. Siap, siap. Kira-kira waktunya kapan, Pak? Tanya Ibu Mega. Bukan tanpa alasan. Pertemuan dengan Megawati sangat diharapkan Prabowo. Menurut pengamat, secara hitung-hitungan politik, Prabowo lebih besar kepentingannya untuk bisa merangkul PDIP. Jam terbang PDIP sebagai oposisi di era Presiden SBY menjadikan PDIP memiliki posisi tawar yang kuat di pemerintahan Prabowo. Uh, dalam kalkulasi politik, sebetulnya pihak Pak Prabowo sendiri memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk merangkul PDI Perjuangan. Karena kemudian dengan performa PDI Perjuangan uh, sebelum 2014 itu kuat sebagai oposisi, tentu hmm. akan... Uh, membuat persoalan problem politik apabila kemudian Prabowo sendiri membiarkan PD Perjuangan sebagai kekuatan oposisi. Nah ini kemudian jadi complicated. Namun demikian kalau misalnya dalam proses pertemuan politik yang muncul itu kemudian yang terjadi adalah PD Perjuangan misalnya hmm. uh, membangun konsesi dengan Prabowo itu juga akan memunculkan komple kompleksitas baru. gitu. Karena kalau kita melihat PD Perjuangan dan terutama Bu Mega sendiri memiliki problem politik gitu dengan Pak Jokowi, dengan barisan politik Pak Jokowi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan memunculkan ketegangan-ketegangan di dalam koalisi-koalisi yang terbentuk di dalam istana itu sendiri. Lebih dari sebulan sudah wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat. Jawaban-jawaban optimis pun kerap diucapkan kedua partai. Mulai dari menu makanan yang sudah dipilihkan, hingga menu nasi goreng yang akan kembali dihidangkan Megawati untuk Prabowo. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke. Okay? Waktu itu e, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tim Liputan Kompas TV. Apa yang membuat pertemuan antara Prabowo dan Megawati belum juga terwujud? Apa yang sangat diharapkan Gerindra dari pertemuan itu? Benarkah Prabowo sangat membutuhkan PDI Perjuangan untuk kestabilan pemerintahannya kelak? Kita akan bahas hal ini bersama Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Hai Mas Hanta, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Tiba. Terima kasih sudah bergabung bersama KBA. Uh, Terima kasih. Banyak sama -sama. kode yang muncul, tapi ...publik masih belum menangkap nih pertemuannya... ...tanggal berapa bakal terjadi antara Prabowo dan Megawati... ...jadi menurut Anda nih bakal kejadian atau enggak nih pertemuannya? Saya melihat potensinya masih 50-50 ya... ...karena uh, perkembangannya kita harus lihat... ...begini rumusnya... ...semakin uh, sedikit masa kekuasaan Presiden Jokowi... ...maka peluangnya semakin besar... ...pertemuan antara Prabowo dan Megawati... ...jadi uh, rumusnya begitu, sekarang... Tinggal 16 hari presiden akan berganti maka semakin mendekati itu maka semakin besar peluangnya. Apalagi kalau presiden sudah berganti maka peluangnya mungkin naik tidak 50-50 lagi mungkin sudah semakin besar peluangnya. Saya melihat memang potensi pertemuan cukup besar tapi ada di mana uh, tiga kekuatan politik ini yang uh, masih ada ada semacam apa ya menjaga uh, hubungan dan seterusnya itu satu. Yang kedua, saya kira kita tidak uh, bukan melihat dari sisi teknisnya saja, tapi ada hal strategis yang. Uh, perlu dibaca pertemuannya kalau sekedar teknis di mana tempatnya, kapannya, dan seterusnya itu mungkin uh, tidak terlalu sulit bagi pertemuan dari dua tokoh ini. Cara hmm. normatif kita akan mengatakan pertemuan keduanya adalah rangka mengirim pesan persatuan, harmoni, kerukunan karena tokoh, dua tokoh bangsa. Tapi nilai strategisnya atau ada substansi yang saya baca adalah ini semacam balance of power semacam perimbangan kekuasaan yang dibutuhkan oleh Prabowo ketika nanti menjabat jadi presiden dalam relasi kekuasaannya atau relasi kuasa dengan Jokowi. Nah kita tahu dua orang ini kan bersahabat, tetapi ada potensi-potensi dinamika politik. Maka kehadiran, maka pertanyaan prolog dari uh, Kompas tadi satu mm -hmm. sisi memang membutuhkan Ibu Megawati untuk mengimbangi. Tanda petik kekuasaan dan pengaruh Pak Jokowi setelah nanti Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi di saat okay. Pak Prabowo Pak, berkuasa. Nah, titik inilah saya kira dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk lebih hati-hati. Jadi harus uh, menjaga perasaan Pak Jokowi, tentu secara normatif pasti Pak Jokowi juga mendukung, satu sisi. Yang kedua juga harus menjaga stabilitas uh, koalisi Indonesia Maju, Kim uh, plus yang sudah hmm. terbentuk. Kita harus jaga soliditasnya yang sudah ada terbentuk uh, yang sudah sangat besar sekali koalisinya dan yang ketiga pertemuan ini saya kira bisa ada potensi untuk mengubah pergeseran peta politik meskipun saya melihat tidak terlalu signifikan apakah Aha. betul perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak saya melihat uh, akan ada apa titik tengah nanti posisi okay. ...perjuangan di dalam pemerintahan. Uh, apakah Bisa. karena kan selama ini kita dengar uh, semangatnya adalah untuk persatuan, untuk kesejukan setelah Bisa. pilpres begitu. Bisa. Apakah bentuk kesatuan itu dengan uh, direalisasikan dalam bentuk PDI Perjuangan masuk ke pemerintahnya Prabowo? Uh, bentuk persatuan dan apa kerukunan itu tidak harus dalam pemerintahan. Itu memang betul. Kalau keduanya bergabung, PDI Perjuangan bergabung, kemudian PKS juga kemudian bergabung, itu menjadi kabar baik bagi keduanya. Simbiosi sebelum sebelum saya jawab pertanyaan itu ada simbiosis politik mutualisme yang akan terbentuk apa yang diuntung, dibutuhkan keuntungan politik bagi Pak Prabowo sebagai presiden nanti menjabat nah. satu Pak Prabowo ingin berkuasa dalam tanda menjalankan pemerintahannya lebih aman, butuh keamanan, kenyamanan dan kondusivitas yang tinggi. Karena kita tahu tadi ya sudah disampaikan di Kompas tadi bahwa Pak apa namanya Ibu Mega atau PD Perjuangan ini memiliki jam terbang tinggi, kepiawaian yang tinggi, tidak perlu diragukan Kemampuannya dia beroposisi dan itu diantisipasi oleh Pak Prabowo kalau kemudian jangan sampai manuver PD Perjuangan ini membuat ia terserimpung secara politik sehingga diperlukan untuk meng mengajak PD Perjuangan di dalam pemerintahan. Jadi semakin sudah gemuk, gemuknya luar biasa kalau gabung lagi dengan PD Perjuangan semakin besar lagi. Hmm. Itu dari PD Perjuangannya. Okay. Dari sisi, eh, sorry, dari sisi Pak Prabowo, dari sisi PD Perjuangan, ya kita tahu kalau orang dalam, uh, masuk dalam pemerintahan, kalau Pak Prabowo dapat kekuasaan, pasti ada tanda petik barter politik. Apa yang didapatkan bisa jadi. Kita, saya melihat kemarin komprominya sudah terlihat ketika Ketua DPR masih Mbak Puan tidak ada revisi Undang-Undang MD 3 mm -hmm. kemudian kemungkinan apakah pertanyaannya akan masuk menteri menteri pedu Perjuangan belum tentu. Saya melihat memang uh, bisa jadi adalah dititipkan nama-nama non partai politik titipan PD Perjuangan bisa jadi itu yang menjadi semacam deal politiknya. Jadi tidak melulu kader PD Perjuangan yang masuk tapi bisa tokoh yang dimasukkan di sana dan dan satu lagi bisa jadi juga uh, semacam apa ya uh, tidak harus pilih perjuangan partai ketika masuk dalam pemerintahan tidak harus mendapatkan kue kekuasaan tapi bisa motif lain misalnya soal ekonomi politik legal protection dan lain sebagainya. Okay. Nah, di titik ini saya membaca begini, kemungkinannya PD perjuangan akan menjadi uh, di luar dugaan saya sementara berada Luar pemerintahan, tetapi akan menjadi teman yang baik bagi Prabowo ketika berkuasa. Dan Adias kalau bisa pertemuan itu terjadi, terjadi kemungkinan Prabowo. itu masih akan tetap terbuka, ya, Mas, ya masih terbuka bisa jadi akan menjadi oposisi seolah-olah diharapkan oleh kekuasaan. Okay. Nah, yang dirugikan siapa kalau ternyata perjuangan berada di dalam pemerintahan yang dirugikan kita, demokrasi Indonesia dan rakyat Indonesia. Okay. Kita butuh oposisi yang kuat. Itu yang saya kira yang harus kita uh, kita jaga. Tapi bahwa pertemuan ini adalah rangka untuk mengirim pesan persatuan itu bagus, positif, okay. mm -hmm. apapun alasan. Oke, okay. Mas Hanta Yuga, Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Bisa. Saya selalu ya, Mas. Selamat sore. Selamat Terima kasih.